Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pecinta Al-Quran semuanya Kita akan mempelajari Hamzah Wasal dan Hamzah Kotok ketika disambung dengan Basmalah Kita ambil di dalam dua surah Surah Al-Qari'ah dan At-Takatur Bagi sahabat Al-Quran yang ingin mempelajari ilmu tajwid Alhamdulillah di channel ini telah kita rangkumkan materi yang kita bahas dalam bentuk buku pdf buku Tajwid Offline. Bagi sahabat Al Quran yang berminat bisa hubungi kami nanti di nomor WA, akan kami kirimkan filenya gratis untuk sahabat Al Quran. Yang penting kita semuanya bisa sama-sama belajar. Bagi sahabat Al Quran yang ingin berdonasi juga dipersilahkan, akan kami tampung juga bisa di chat nantinya di WA. Perhatikan, pertama kita lihat surah Al-Qari'ah. Perhatikan, yang lurus ini berharokat fathah, ini adalah Hamzah jenis hamzahnya adalah hamzah wasol. Ini Quran cetakan Indonesia. Perhatikan bentuk pada Quran cetakan Madinah. Perhatikan Quran Madinah. Ini adalah hamzah wasol. Penandanya ada kepala huruf sod berada di atas huruf alif. Nah maka ini adalah hamzah wasol. Jadi kondisional. Kalau berada di awal dibaca al -qariah. Ketika digabung dengan basmalah, dia sudah dianggap berada di tengah maka tidak dibaca. Sekarang jadi sabal Quran ketika disambung dengan basmalah maka hamzah wasal ini sudah dianggap letaknya di tengah-tengah. Jadi tidak dibaca lagi ketika digabung dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Jadi hamzanya tidak dibaca karena kita gabung dengan basmalah. Tapi kalau di awal baru dibaca Al-Qari'ah. Di ketika berada di tengah karena digabung dengan basmalah maka tidak dibaca. Bismillahirrahmanirrahim ah. Perhatikan yang kedua surat At-Takatsur. Yang ini adalah hamzah tapi jenisnya adalah hamzah Koto. Jadi kapanpun posisinya mau di awal, di tengah atau di akhir tetap dibaca. Ketika digabung dengan basmalah dia tetap dibaca. Ini tidak boleh disamakan dengan Hamzah pada surah al qariah tadi. Di ketika gabung dengan basmalah wajib dibaca. Perhatikan bentuk penulisannya pada Quran cetakan Madinah. Perhatikan Quran Madinah pada surah At-Takatsur. Ini adalah hamzah qatha. Perhatikan di atas alif ada hamzah kecil. Nah, ini menandakan hamzah koto Selalu dibaca baik di awal, di tengah, atau di akhir Tidak sama dengan hamzah Wasoh. Jadi ketika digabung dengan basmalah tetap dibaca A Coba kita baca Bismillahirrahmanirrahim Alhaqumut takathur jadi tetap dibaca A. Karena ini adalah bukan Hamzah Wasol, tapi Hamzah kotok. Jadi sahabat Quran itulah cara membedakan ketika disambung Hamzah kotok maupun Hamzah Wasol dengan Basmalah pada awal surat. Jadi sekarang tidak boleh ragu lagi. Di rekomendasinya untuk mudah membedakan mana Hamzah Wasol, mana Hamzah kotok perhatikan Quran cetakan Madinah. Moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.